Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma qasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wargi-wargi sadayana, dina dinten Jumat ieu urang nyobian muningaan deui tingkat keimanan sareng akidah urang dina agama geus tepi ka mana sanyana. Sapertos anu diuningakeun ku Al-Mukarram ka sanajan anu dieu masalah balon jeung duit, masalah duit jeung salat gitulah. Maka aya dawuhan ulama kieu, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu panggur fi madza yuqimuka. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu panggur fi madza yuqimuka. Di mana anjeun hayang nyaho, di mana anjeun hayang apal tingkat darajat anjeun di hadapan Allah dina masalah ibadah, panggur mada yukimka, maka tingali ku anjeun dina pagawean naon Allah netepkeun kahimpan anjeun. Di mana anjeun hayang apal kana tingkat kedudukan iman jeung amal anjeun di hadapan Allah, tingalikeun awak anjeun ditempatkeun di mana ku Allah. Hartosna kieu, urang kedah tiasa ngukur, tiasa nempatkeun sanyana naon pagawean anu dipikaresep ku urang teh. Naha urang teh resep ngaji, naha urang teh resep maca Quran, naha urang teh resep sholat, atawa urang resep unin lalajo jika batur, lalajo mancing, lalajo manu-manu, lalajo lagi berkenjak pati. Nah, sanyana tingkat akidah jeung keimanan urang di hadapan Allah teh bakal katingali tina perilaku urang, sabab perilaku urang eta teh hakikatna mah ditempatkeun ku Allah. Aya jelema anu resep ngaji, ngaji we terus. Tapi aya jelema anu resep ngulit, hoream ngaji oge hayang ngulit we terus. Eta teh sanyana ukuran kehidupan urang di hadapan Allah Subhanahu. Sehingga dawuhanna nakir, mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam
annahu qad asbaba 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinan. Lamun Allah ngamplokkeun kana hate anjeun resep ibadah, resep taat berjamaah taratinggal karena pangawasan tara kakantun ngawas Quran urang gaduh hanca lalu diterkatnya gaduh hanca Allahumma sadaq tadarus lah dimana urang dipasihan keresak netepan ku Allah keresa angkat karena pangawasan rajin tadarusan maka eta teh dawuhanna parantos dipasihan kanikmatan anu teu pinten agungna ku Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang lamun naek salat ngarasa dipasihan nikmat teh ku Allah. Naek salat ngarasa dipasihan nikmat teh ku Allah. Henteu. Cik urang ngarasa dipasihan nikmat ku Allah teh upami dikumahakeun. Nah, tadi itu ya kamu diberi balon. Kamu diberi balon, kamu diberi daharan tuh orang mulai kerbibikannya aku Allah. Oh, siapa tahu nyebut kerbibikannya aku Allah buat demi kusrukan. Dina Al-Qur'an ma disebutkan hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Jalmi-jalmi anu dararaka teh terkadang ku Allah diakurkeun pesta poraka. Sehingga di puncak kabungahan manehna, di puncak kekacauan hate manehna akhadnahum baghtatan. Terkadang ku Allah bicara mendadak. Bisa kerbinan dugem apa kekawatan dugem dugem tekan singkatan barudak dunia gemerlap ay dunia gemerlap tekan model lampu singkari kiptia berjujuk dan bak beglong dugem tekan terkadang ker pesta atau nabi ker suka-suka kan mendingan tekamannya dimana di kabupaten Jember upami telepatkan karena Allahumma salli ala sayyidina Muhammadna mereka tengayakin ritual di laut teka ngirim daharan kanyir rakidul tahu-tahu kalau tak beti-beti atau yang 12 dimakan om makan pahit gue tahu numawi ayat kalakna Allah masihan contoh ka urang tapi urang teu ngaraos kan Al-Qur'an sok nyebatkeun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya jelema teh kan apalah hukum anil akhirat qabilun masalah akhirat kemana kenapa sama sekali abinya ngemken kia tadi kalau tahun 2024 mungkin 2024 ada ayat pemilihan presiden ayat pemilihan bupati pemilihan gubernur pemilihan wali kota pemilihan anggota DPR DPRD dibarengkan tak di tahun 2024 maka jelamat di ayin dan keserimut saha calon presiden tahun 2024 bagi presiden lu ayin ayat kene presiden anu ayin ayat kene presiden lu ayin karek 2 tahun beneran di tahun 2020 bagi 22 tahun katilu ya negara ayin tahun katilu presiden anu kadua teh tapi 2024 mesti patungkan Al-Quran ngebutkan kaulam la tadri nafsum mada taksim ghada wal apal mani mada taksim ghada
la tadri nafsun mual apal hingi diwa mada taksimu gada. Kira-kira isukan dek dikumahankan, isukan dek dalam kenal mual apal. Wa ma tadri nafsun bi agi abdin tamu jeng mual apal deh jelma ketah hatekna diwana dimana engkau dicabut nyawa ku Allah. Maka upamiku akan ditapakulan ulah makai 2024 akan kantas mungkinkan almarhum Bapak Wali Kota Bandung anu disebatna panggilan akrabna panggilan dengan rumah kodir kantas mungkinkan akan Wali Kota Bandung tiba ke kota teh timumi dinasna berangkat bade Jumaat di Masjid Mujahidin Jalan Sancang. Berangkat kan? Dan ke mana? Bade Jumaat. Cobi tapak kurang pakar. Etapa bode bade Jumaat. Lugil tekan Jumaat. Terlebih. Angkat timumi ke Masjid bade Jumaat. Nemek bade netepan sunat. Cabut yang hawatna. Wallah. Maka timumi pada Jumaat terdengungi karena Jumaat terkantan. Dan kamu dengi uswatna di mulut kunaha kawar. Nah, jika gitu. Ulah jauh teing lamunan teh. Lumawin tipayun tuak bibi mengingatkan dawahan Nabi Isa alaihi salam kabani Israel. La tuhbi'i ta'aman liyaumi ghadim. Pakinna yaum makatin yati ma'arizki mane ulah sok nendaharun kerisukan ulah sok nyumput kendaharun kerisukan pakinna yaum makatin yati ma'arizki lantaran poin isuk datang jadi rizki man rizki anupai jumaah ayana ayat isukan poin sabtu beda dari rizki nata. Tapak kurang kuatkan upamikan kuatan pada angkat kamadura lima dinten sok akan bimel lima poeden kabojor kinyang ta lima poeden bisin tedahar cara kuatkan sanggup lima dinten dan dugi kamadura kinten-kinten katuang kuat enyi-enyi kurang nyanak sanggup tidia senten bisbeli jenekin bahasa orang ini ya kan ngomong pemini enyi ke maka nu ajina mah ajina nu isukan nyeun deui teh nu pageta nyeun deui aing urang sok dilamun teh pan sataunun dahareun teh tiasa kabayangkeun ku akan rezeki urang sarabi 60 tahun di alam dunia upami suatna 60 tahun rezeki urang sarabi 70 tahun di alam dunia tos disiapkeun ku Allah. Tapi kalau tak upami rezeki 60 tahunan dipastikan ku Allah, otak 60 tahunan akan berdingin pendeas di mana kira-kira? 60 tahunan. Ayah wadah namuat. Eta beas kapuluk muat. Nungguin ku Allah dituntuk. Kue irso. Kue enyin goloso. Kue anu nikmat mata tuangan murah ke anu hangat pan. Duh. Kangen ngaliwat ngadadak buka tuh meninggalkan akhir isukan ngaliwat deh eta teh filsafat bahwa urang teh ulah sok melangku pagetna ulah sok melangku sanung dadahar mah pasti dijamin ku Allah anu mawi abdi enging-enging tadi dipayun wargi-wargi ahli panosan mengingatkan kan teu aya anu dijamin ku Allah iwal tirizki ke kehidupan di alam dunia. Di alam dunia harus dijamin ku Allah. Saking kiat maka imanan sepuh urang anu kapungkur ngan aibasa urang Madinah bahasa kolot urang Madinah tauhid jin kaimanan kayakinan ka Allah teh itu make bahasa Arab make bahasa Sunda bae. Upami tadi Nabi Isa padawuhanna la tuhbini ta'aman liyaumi qadim. Fa inna yauma qadim yati ma'a rizqi.
maneh kula sok neundahareun keur isukan. Da isukan mah poekna beuna rezekina ku Allah dina hiji ta isuk. Maka dina bahasa sepuh urang bahasa tauhid da lain urang Arab teakan bahasa kieu. Ieu tong langsing teu nyaku. Bahasana kitu bahasa kolot. Tong langsing teu nyaku bahasana. Daripada beak tahu kalah kabeak untung. Eta teh bahasa kolot kan. Bahasa kolot bahasa kitu teh. Eta teh tauhid kan. Tong sieun teu nyaku daripada beak tahu kalah kabeak. Urang lahir ka alam dunia waras urang tos ayat aja. Tapi urang lahir waras teu acan dipasihkeun ku Allah tahu geus aya acan. Saya tahu teu geus nyampa tah. Urang teu acan tiasa mantahu ka. Kapungkur mah terkadang anu paling saya teh kulawan raja cereta. Dikrikan ku ibu urang teh kan ku senok wakeun mulia. Can tapi karena tahu mah aya teh samupoe beuleung jeung tarasi kuatkeun ka budak. Samupoe beuleung jeung uya kuatkeun ka budak. Teu acan janten. Begitu urang janten eta. Waos darat teh tahu Sumedang. Tahu isi. Ayeuna huntu geus barubagan masih keneh bisa ada di jalan tahu pula. Tahu pula. Loba keneh teh tahu. Disalapankan urang hukumna geus beak kabeh. Tah, tauhid kolot baheula mah kitu kan. Eusikna tauhid. Anu mawi sepuh-sepuh urang anu kapungkur teh saya bisa tingkat keimanan ka Allah teh tinggi kan. Tawakalna tinggi. Astagfirullah. Urang ayeuna diasup dina kehidupan modern bahasana. Rentang pisan. Rapuh pisan, rapuh pisan keimanan urang. Maka dauhan para ulama kan anu teu ditanggung ku Allah dina kehidupan di alam dunia, di alam dunia teh kasalametan urang keur di alam barzakh. Abdi kapungkur ningalkeun alamul arwah, alamul batni, alamul dunia, alamul barzakh, alam mahsyar, maka alamul akhir. Urang teh di alam dunia teh ieu sangat sebagian ulama alam anu kakiru. Ari tina lebet patuangan ibu ke alam dunia menyebab kenana lahir, sabab etama kaluarna jasad jengroh ngahini boros kuat menangis. Tapi di alam dunia dialihkan ke alam barzakh mana bina maut. Jadi maut teh lain bencana, maut teh lain malapetaka, memang dialihkan ku Allah. Da urang geus dibejaan ti mimiti dewasa, ti mimiti urang boga pikiran, ieu mah kete maneh, ieu mah kete maneh. Maka dawuhan sapalina ahli maka teu aya anu pasti dina kehidupan urang iwah ti mah. Maot mah pasti moal bisa dihalangan, moal bisa disuruh. Saha anu bisa ngahalangan maot? Oh Pak Haji abdi boga dukun jabat nage panjang, ah kumaha ikat dileng-leng di rumah. Malaya kan anu bisa alam mah. Hirup di alam dunia mah dijamin kuras yang terdahar. Tapi akan kerja alam barzakh tengah ya jaminan kan. Tadi diundingatkan edi-edi di payungan wargi-wargi anu maus edi-edi. Al-Mukarram pangeresa anjingan sepuh ya tara makna kesajian anu kang ajaran sopan. Dikupingkan wabi berulang-ulang setiap binten Jumaah tesok muningatkan Nabi Allah Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim kunan pangna dipasihan gelar Khalilullah. Khalil adi Khalil teh kakasih kan. Di atas Khalil ayah Habib. Lain Habib bukan minyak tanah. Habibullah. Kunan Nabi Ibrahim pangna dipasihan gelar Khalil. Magi Nabi Ibrahim tara melangkul kuatun tara melangkul dunia. Dugi kata Nabi Ibrahim upami tuankan kena sarantamu. Tara barangkuan upami tersarantamu. Dimehiji waktu sama Nabi Ibrahim. Milah yang tamu pada tua. Dan yang lencah.
sampai ke Mampah 2 km hanya mencari-cari anggaran jalan tuan. Di orang apa naya tetangga ngaliwat ini tutupkan pantai, tutupkan siap bisa air mentah, tutupkan siap bisa temahi orang begitu nya kan. Maka Nabi Ibrahim itu pernah bingung. Nah, kalau dibingungkan ku Nabi Ibrahim, nah masalah alam barzah katakan. Sahabat kurang di alam barzah, tak kumahan di alam dunia, nah iya kan. Numawi, dewahan para ulama sufi mah tonglang sil genahan. Tonglang pakai teri sil teri baju, tonglang pakai sil. Anu kudung lang matah, di alam barzah, di akhirat. Dan iman ini harus dijamin ku Allah. Kenaun yang imah mewah-mewah ditinggalkan. Kenaun palgalga sawah, palgalga tanah. Muat bawa. Anumawi wabtaki ima atakallahu darul akhirah. Walah tangsa nasibah kaminan dunia. Ya, harta maneh, pikiran maneh, tanah gak maneh, kerahkan kape. Kerneangan hirup akhirat. Harta senang, dunia urang keling kerpaneh. Dunia orang teh lain ke kontes impadu. Kenapa itu? Supaya orang bisa menggunakan dunia dipakai nyelamatkan orang ke alam bangsa. Nama abi titip kasasaha di mana-mana. Di mana buka rezeki ulah sokong. Di mana kerbi babarikan ku Allah usaha ulah kolontong. Dan ke alam dunia itu. Kata-kata kaya, benghar, senang di alam dunia teh semungkan. Dina bahasa politik malif, harta salib teh digalip setik anu diulaskan karena lamai. Begitu kan kebehakan. Kata-kata kaya, kata-kata benghar, maka abis sokah aja ngemunkan ke akan yang ulasa rombong teh. Upami akan bebong kontrakan, orang disebutkan jelma benghar. Benghar sih haji sokir mengolong kontrakan. Maka abdi sok naraskan ayin anu mantrak kesahat katanya. Jelma nuntur bukan iman. Jadi haji sokir anu disebutkan benghar teh diberi wintang usaha. Nuntur bukan iman. Coba renungkan kuatan. Anu benghar teh anu merek anu nariman. Anu benghar saheta, anu kontrak atau anu bukan kontrakan? Kuduklah anu benghar teh ketah anu merayaan saban bulan. Kita menjadi malut kita tuh, gak enak iya. Nomor kata-kata benghar teh kan lift. Dina filsafat Arabah kan benghar yang senang teh. Dengan ukur bina bibir jelma teaya dina hatekma dina bibir cipatur teluh si anu benha bibir tak doh si anu senang doh si anu kaya doh si anu hebat dina bibir dina pek tanyakan ku akan anu disebutkan benha kurang teh ribuh mana kata apakah susah. Bapak haduhalah anu disebutkan benghar kurang teh dina hate nama anger we ayeuna lemah anu imahna geus teu kaesian terus aya nyeunan iman ka terus aya nyeunan iman ka mamana dikawal ku pengen naik sena benghar gerak tanyakeun hate rata duka tolong minta ampun lomba kasusah kan. Lamun ini tadi kawal, pada nanti tenang. Coba lamun kurang ini tadi kawal, terus biasa. Bahkan lamun dikawal, kurang nanti tenang. Kurang lamun dikawal, nanti tenang ya kan? Kenapa? Sebab kalami kuati. Abdi nujian dari anggota MPR, kunjungan ke India. Akan kan terus ingat, kalau India memang hakikatnya kenyataan juga gitu lah. Mobil polisi teh, Bang Eman mobil katanernya, polisi nama apa dia?
maka abdi bade berkunjung ke pasar. Sarang Perdana Menteri India katakan di India mah ayah presiden, ayah Perdana Menteri dua. Abdi dikawal. Begitu lebat ke rumah makan dedahan dijaga komunis dari menu tengah darah. Menuju tuan bukan kita di restoran dijaga komunis kiri pantau kami sesudah dijira sangat berencana api di Sumatera. Kenapa pakai ketawa ah yang sulit berarti? Astagfirullah. Tengah kan? Anu terbiasa mentah. Anu mami tingkat kebahagiaan, tingkat kesenangan teh lain kumaha dunia, kumaha teh urang. Kumaha teh urang. Aya aturan tuan nikmat abdi da daun jauh kan. Agak aya nu pami namina restoran Jepang, restoran Korea. Kan? Kalau tak ngagaleuh daging teh di pasihan atah kan. Maka dina meja teh aya kompor kan. Dina meja. Jelema anu teu calageur mah ngarasa hebat atawa mun asup ka rumah makan jiga kitu teh. Jadi masak kusorakan bari mayat anggar ero eta. Jereje lembut. Aya di abdi teh aya sia otak di teu leuwih dapur. Kenapa? Hade teu kudu mangi sia da masak di imah sorangan. Tapi bangga kan otak. Aya kompor dina meja teh kamu jereje, jereje. Oh, bari seserian nya megelilang jelema teh karego. Akan nios ke taman rekreasi dina sepanduk tiga ada kebun stroberi metik sendiri kenaon beli ngasorangan gede ai beli mapan di mana-mana ke tinggal ngadahan ya kan ieu mah beli stroberi metikan sorangan apa-apakan ke kebun arato ya kan geus katingin jelema lalingu teh kitu. Eh orang kalau mau depan diantar jajakin lah kan, mana nama lain? Rasul kata kata bol. Jadi umat ini terpakar kuakar semakin lama semakin di mana alam dunia tekan semakin kacau kan. Lalu menurunkan karena standar kehidupan kebahagiaan manusia. Maka kebahagiaan teh maka standar tiap agama. Kebahagiaan teh lain tiap nafsu. Nafsu mah teu bisa dipakai standar, teu bisa dipakai patokan. Nah. Kuman begitu dauhana naman mata razaqal qatta'ah wal ghina bih fa'lam annahu qad asbaba 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Upami urang dipasihan kasadaran manah ku Allah rajin berjamaah rajin angkat kana pangaosan kersa muka Al-Qur'an tadarusan munggah muni eta teh dipasihan nikmat ku Allah ditaprokeun ka urang. Kada akan ulah dengan kenikmat eta teh nikmat anu pangageung-ageungna henteu saban jalmi dipasihan. Upami akan ngankeun teh nikmat teh pahaji duit, nikmat teh pahaji dahareun ka persantuanan mah masih kenana ku Allah teu dipilah-pilah dibagikeun rata ka sasaan. Abdi sabiring nyebatkeun duit mah dipasihkan ku Allah teu make syarat. Maka jelema anu dipasihan tuangan ku Allah, anu dipasihan harta ku Allah, teu kudu bener, teu kudu pinter, da lobana duit mah di jelema anu teu bener. Geura tinggal paakan. Ustaz anu tolong tukang ngawurkan Al-Qur'an di masjid jeung barudak preman di terminal. Kalau lanjutan Pak Anti isuk-isuk tepi kalohor, Ustaz anu di kampung dienying-enying netepan duha, beres netepan duha, magahan baruna nyekor tasbih ya roza, ya roza. Gila-gila etak diminiti sholat duha magahan sampai kawiritan terus menang sebarajutan di mata menang benten. Tinggal Pak Anti murang kali anu di terminal temaka tasbih, temaka sibeneng, temaka sholat subuh
ditato anting-anting, rambut disemir, tinggal badan. Bapak yang sopir, kalau terus lain. Ini rokok. Dunia kan rokok di kan gitu kan kan. Bro. Tadi kan jam 12 itu seperti kita. Ayah kira ngalungan itu ya tak. Kamu ngalungan perantos kene ngerokok di semoga. Tapi tinggal mustahil. Ya, mana anu paling dipikannya aku Allah. Maka lemah setan dana nafsu eta anu diberi. Tapi lan maka setan dan agama tah jalmi anu kersah netepan kersah ngalungkan Al-Qur'an eta anu dipasihan nikmat sanwisi ku Allah anu tekin terhati akan kersah netepan kenah bangga namun sabab netepan tekan untuk dipasihkan kasabat jalmi ku astagfirullah abdi ngadominkan kan Cina penduduknya 1.400.000.000 1.400.000.000 kabayangkan itu kurang Cina kami kehampangan sama macam akta 1.000.000.000 lama jemat untuk orang Cina lama kurang Cina itu kabe jalan di tempat rup-rup abah gelir ke alam dunia kan 1.400.000.000 tapi anu dipasihan netepan anak Allah Musa 80 juta atau lagi 100 juta kan tina 1.400.000.000 itu dipasihan netepan sadayana tua umat dipasihan sadayana tapi netepan mantu maka awas kan netepan kita tapi yang mungkin dari India India ada penduduknya 1.390.000.000 1.390.000.000 ya mendekati Cina lah kan biasa 10 jutaan satu Cina tapi di India anu dipasihan kepada anakku Allah langkung sedul ayah anu nyebatkan 150 ayah anu nyebatkan 180 ya kami keselompoknya dan 200 juta lah anu daik sholat rata Islam di India maka anu dipasihan kepada anakku Allah di India 1.190.000.000 bayangkan kuatan barukan sholat demahan nomor katilunan penduduk anu pangsirna sealam dunia teh Amerika Serikat Amerika Serikat teh penduduknya 332 juta maka anu dipasihan hidayah kersah tetepan mung 20 juta tina 332 juta anu dipasihan tetepan anu 20 juta sabaraha hijitah anu teh dipasihan tetepan pano 312 juta jadi lamun Cina 1.300.000.000 India 1.190.000.000 maka 2.500.000.000 teh neraka Cina jadi dia dua antar gerak eh itu orang tong naik sobatin kita upamanya kita lihat di Amerika tadi 300 juta kan maka 2.800.000.000 mah tilu mata 2.300.000.000 cek bahasa kurang etak di neraka etak anu ka surga na tadi karek 320 juta anu di neraka na geus 2.500.000.000 bayangkeun kuatan rumawi netepan tekan rahmat nikmat anu tekinten akhirna upami akan perantos dipasihan netepan ku Allah ulah sok ditamolerkeun akan singgeus karena netepan eta teh rahmat eta teh rezeki eta teh nikmat anu dipasihkeun ku Allah ka urang moal aya nikmat anu lampung tina netepan bagi nikmat alam dunia mah tadi teh abdi sering nyebatkeun ya moal aya kemungahan di alam dunia mah kabungahan di alam dunia maka ribuh anu aku di hati mal ayah bunga di alam dunia di mana mana karibuh sehingga abdi sok ngadongengkeun dina pangaosan upami urang duwi kana 17 Agustus kan marurang kali ngadamel main rebutan teh kanjeng kabungah kawatan teh teh nehan kabungah maka Supermi tarian gantung ke di bere jeket tarian gantung ke jauh satu lui gantung ke kolor gantung ke
Jus itu tentang kalau awi itu tentang bisa tempretan macam meho. Benam datang, behiwa. Derte bangda katakan naikkan tangkal awi bari leungeun ku setempet make meho. Angsor tu soroso dada tepi kabel kolor soe tinggal ibadah. Aya budak kana cerita. Seureuh we kabeh. Bari kitu teh. Na anu paling dicagel urang. Nyaho ulah disiksa keprok urang. Keprok urang euy. Jika kita kabungah di alam dunia, jika kita tak kebahagiaan di alam dunia, terayalah hakiki semuanya semuka. Nomor abdi titik kasadayana, ulah resep menuturkan hawa nafsu. Ah, ayo mawar nagi nekulin me. Ah, ayo mawar sholat korea. Tong dihubungkan. Nafsu, setan, di mana akan tes gaduh rawasan paling tetepan, paksakin. Di mana akan alim angkat kena pangosan paksa ke. Kan demi Allah, abdi pai jumaah ngaji lain resep kan. Lain resep itu. Ia tepakat ku yakin karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu janten pahala, anu janten kabagian kan parantos terayat walaupun sadih ilmun yun terpakubi. Almarhum almakullah mamasinan pala sareng mamaku mamang sawadi-wadi ngadamel pangaosan dinten kene sareng dinten gimana. Nah abdi lahir dari Jumat telah resep atuh. Ngan bakat ku emon kasepuh sugan janten kasaehan kasepuh urang anu parantos daya. Eta kumpul kan. Sepuh urang kapungkur ku astagfirullah abdi mendingakeun tadi. Mamas kumaman kan pendengar teman madrasah bakatku sesat nak kumpul ma'arfah serawatan sampai ke bata kides ya kurang ingin bata serawat gak ada apa kumaman maka ketika abang berberen kurang sekro kurang sakit kekunggu kurang sinang kepala ibu kurang sinang ngalut tetap ngadamal madrasah. Ayeuna majeng-majeng kapungkur akan emut keneh eta madrasah anu suhunana lajeng Minangkabau. Astagfirullah, naik ka luhur bari jalanan nyopetnya kan. Janten we teh abdi sareng Kang Haji Deden ngabangun kan Allah yarham. Mudah-mudahan langsung janten kasayana nya ta. Bingbing adamal bangunan dua tingkat abdi masih keneh emut eta keluarga abdi kan emet. Emet putaran sehari tak kena mid, ya kan? Nah, bintang. Nah, yang bisa sangkau tindak harus ingin madrasah teh panjang-panjang tim, tapi tengok macam ni. Nah, dasar esok abdi, Emet mengatakan bahawa lagi bas, kena siapa kuas dengan dunia abdi. Kerean, jantan mereka. Oh, abdi bangga. Dulu ayah Kang Haji Salahuddin, Kang Haji Kokok, dan anger ayah ngawas bintang jumat di Nalabang Pangkok menjajakan. Jika abdi harus biar anu ngaliwat wah bingung di madrasah padahal biar anu kosong gua ngarep pas sedang-sedang ngelawan pantau kan. Nah dinten kemis silah anu protes ke abdi kan ya ibi teh haya ngaji kue kemis tapi kebebenya teh haya ngaji begini lain yang ibi tegis bisa naik atau pilih dewe ke hanap ya ternyata ayah di ibu-ibu kan anu warinya menyal jatah dina tanah di luhur teh. Abdi kuih kaluan megat ke abdi balik ngebel karena panahat dia dengan ipang muakun abdi hayang minuakun abdi muakun abdi capek ngaji telumpang baik bahasa itu kan capek dia ngaji telumpang baik atau malu abdi tukang geretean insya Allah ini isukan digotong mual ngaji mual lumpang gitu. Ibu kan kesan kesetruk ini ulah dengan batu. Nah akhirnya ku Allah dikabulkan orang kan kampung kuni dan masih kena hayat balongan ya kan. Palitinya mau dikampingi, bidir kaya diuhai kan, bidir masih kena. Ku Allah kesan kenali mereka ini, berproses juga. Tak anu ditinggal ku abdi, tak mudah-mudahan masih jantan ihsan, masih jantan kasihan, kanu hayat kenanaan 400 ayat ya kan.
pamidinten kemis nang resepna ngaji kue kemis paso sore ditinggalin kemini-minis pautasol mini-mini pautane nyarane bebeli narutan dimacobakin rutan dan ngaruara di tengah ama beri dahar permen kan karena salah kendaraan harbet cek abdi lalu pikir sebenarnya coba lalu abdi jadi dosen di universitas sukan tapi nalar pada ditinggal abdi abdi upami ngikutin masyarakat kan dinunjukin ayah untua mama dunia ibu satu acara kelas dekat sepuluh salamat Salamullah, Salamullah, ala Taha Rasulullah. Salamullah, Salamullah, ala Yasin Habibin. Sahan mamitan, ah tak umur. Kita mamak-mamak kan umur wajah sana. Demi kaya layak salawat, setiap dintar kemis di mereka. Maka abdi berharap, mudah-mudahan kita pahala salawat yang masih ngalir, Pak. Kesepuh-sepuh anu parantos ke akhir. Eta we harapan abdi mah. Harapan abdi mah. Dan kalabat pangawasan urang sapertos dia ya na. Akan kedah bangga di pasihan mana kersa angkat kana pangawasan. Abdi kalabat syukur abdi masih keneh tiasa sasarengan ieu teh hanya sopian ieu teh lain pinter. Lain pedah ajengan, teu da ajengan macam matur kan. Ngan supaya setiap pengawasan majen coba lamun abdi maca kitab akan daya Haji Sofyan maka sampai ke maca kitab sorangan datang tekan Haji Ajan urus ya yang haji kunaunya ya bawa maca kitab sorangan sampai ke minta ikan kan sebuah jelma terjaga hari kiamah abdi mawas kita baru di payunan luar di wargi kan tidak jalan lampu lagi tiga gelar. Nah upami kurang di pasihan kersak na tepat, upami kurang di pasihan kersak naos, kurang di pasihan kersak naos Al Quran. Eta teh parantos di pasihan rizki anu teu kinten nikmat anu teu kinten agama teu mendongan para orang. Nomor selanjutnya, al huznu ala fuqdani ta'ah. Ma ada min nuhud ilaiha min alamatil ihtirar. Urang sedih, duh, aing sedih. Teu bisa ngaji gimana? Duh, aing sedih, teu bisa salat berjamaah. Akan nyebutkeun sedih, teu bisa ngaji gimana? Nyebutkeun sedih, teu bisa salat berjamaah, tapi terinit-init kana panagihan. Akan teranya berken karena berjamaah maka etat min ada batil ikhtirar kini nak jelma angkatimu kusetan ngerasa sedih tapi tak ini dia bongka dia hukum min ada batil ikhtirar etat kini nak jelma angkatimu kusetan na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan urang masih ditebihkeun ku Allah tina tipuan setan anu sapertos kieu. Naon margina? Ar-raja ma qaranahu 'amalun wa illa fa huwa niyyatun. Ar-raja ay raja teh harapan kan. Anu disebut harapan teh ma qaranahu 'amalun anu misalkan kepada Allah umpami urang berharap sesuatu bareng nalengka maka eta namina raja wa illa umpami henteu disalgan kepada Allah mah bahwa umniyatun eta nanukur angan-angan hayang sugan umpami akan ganuh kahayang bari nalengka mungkin tu namina raja. Tapi upami akan dan kalau yang untuk diserangan pemerintah maka anu itu ngalamun kangar. Nah wargi-wargi sadayana kembali di karena permasalahan pokok orang anu tadi kan bahwa alam dunia mah
disiapkan ku Allah terselengkapkan. Tapi kehidupan dan berikutnya Allah tak akan menjamin kaburan upami kurang terbiasa malas dan jahilakan. Nauhan segimina alim karam Allah wajha ad-dunya daru amalin bila tawabin wal-akhiratu daru tawabin bila amalin. Ya alam dunia teh tempat digawe can diberi buruh, sedangkan di akhirat mah tempat narima buruh mual aya gawe. Digawe di alam dunia buruhna di akhir, di akhirat bahkan pun nampi pahala pada melana-lana parantos di alam dunia. Kembalikan tadi upami akan keresak netepan, akan keresak naus, akan keresak rajin naus Qur'an, saya kata tani melasok di arep-arep muluhan ayinah. Dan kami tuang kami nanek mah terbunuh maka sholat. Ulah sekali-kali bahasa akan kudu dayak sholat siap beh babar misti kan ada doma sok sholat tanah Rizki nak bapak itu, wah ditumpuk kan tak kerap tangan yang tanggal lupa, karena sholat kan. Hari hayat usah sholat kan, kan? Kumah Rizki nak, di mana kan? Di asongke. Ingat aku akan jalmi-jalmi anu terang ibadah. Jalmi-jalmi anu benten agama lagi kurang-kurang terang ibadah. Jalan dunia sekin itu, belum istimewa. Lebih kurang mobilna lebih mewah, daharna lebih lumarewah daharna juga itu kan lumarewah. Jadi lah hubungan anak itu lamun kita pahaji sholat abdi jadi hirup abdi kan sholat kurang mah kenyalamatkan kurang di alam barzah, ngawas Quran kurang mah kenyalamatkan hirup kurang di alam barzah, sodakoh kurang ayyena ku akan ulah di arep-arep pahala na isuk pangeto ken di alam barzah. Dan ayina mah demake sholat demake puasa ke akan pasti kuat. Bisa dan pecahkan eureun sholat eureun moal dahar lamun teu sholat dahar eureun moal bukut loba tah abdi kapungkur kados nyaneumkeun ka aya misinan palanya aya jelema hayang beunghar diputar-putar ka ditu ka ditu beunghar-beunghar akan tanya dinalikan bapak tak sholat eureun akan sholat dah yang bunyak tak eureun sholat ayo pek rumah tak kalah katanya tuh kalah kata makin dahar-dahar akan tidak itu lah. Maka segala rupi pada melan kurang ayina di alam dunia teh kane canakin mungkin di alam barzah sekarang di alam akhir dunia mah nang sakieu disebabkeun nama dunia. Abdi sok ngajelaskeun ka pungkur dunia beda nun iya di dia teka dar nun dina tungtung dina dunia nu mah hebat ka dunia mah di dia we akan ngajelas tuanan awis tuh di mah meunang dahar teh mahal siap mana tinggalkan di dunia kan ku abdi tadi seti. Aku akan berbuat ke restoran anu buangan nama setik modal gitu ya opatan biasa saya RT entah lah kalau di rumah makan biasa ketika akan narasan buangan duh meninggal nahir abdi hoyong naras rawas nak buangan jadi mana kan nah dina tuntung dina kira-kira siapa lakuai entah lah nabi ini hah? Sabaran dinten entah raos tadi dia. Sakrupa mulai asangan kan. Akan tua minunah dahar. Naik saya tua leunik tangna. Tinggal eungah teh dadahar narobat teh. Ye ari ini tinggi ai beungah. Tapi raos akan. Kita geus teungeunah dunia kan. Padahal masa kemau di rumah-rumah segala rumah bila satu rupa dikumpulkan satu rupa
begitu di dalam diri kita. Kata Nabi yang paling mami, paling mami tidak lupakan. Kata ibu-ibu, anu sok nyewa salon, daulah malah laki di baju menganjur karena jadi laki beres lagi. Awalnya mah di baju dengan bisa saja lalu bener di curang cari segala rupa. Eta awalnya anu darandan sampai kacangkel nadagoan, alus na baju tekan tak terharap pun kacang. Dan terserupa tak tekan tinggal ini kemana itu. So, maka awalnya anu darandan di mana kita ngerasakan nikmat mengharuskan harapan kaca serente serente ini peka luar harus kerente baru marah kamu naik delman kiking pangharap nah kan dihitungkan budak ayat kena harus kaya ketika akan ada bumi mewah jilbatin bumi wah sah anu menikmati naik pula mengalimat matur meninggal kita jika anu maliwa alah di masa ini dinyawa sih ya kisok ya kira enakan kisok ya dimana udah menentui boy harus kira baik lah kisok ya kawan kita dimana bersama baik sih ya tinggal gitu pernah kisok ya jadi dukun ya ngomongnya dari jalan sudah lupa ketika orang meninggal bumi batu besar wah kan tanya nemoga gimana kan tantu senang kan nemoga gimana maka ayah di imah lelumpangannya dari undang-undang hutan alam dunia tinggi kami anu mabi salam amin mengingatkan tadi Allah masih hancur ke orang seperti soleh kota Bandung bunyil-bunyil maka ini pada jumlah kita dungi tak ada jumlah la tadri nafsu mada taksim qada wa ma tadri nafsu bi ayyi amrin taqdir urang teu apal ini bade dihukumkeun ku Allah urang teu apal bade dicabut nyawa ilaha ku Allah anu mah siap-siap dunia akan rezeki urang sadayana supados tiasa mentaskeun urang ka akhirat lain keur sombong lain keur polontong da anu dituang urang mah balak putih kitu tah nuah api titik ke akal sadaya anu tiasa usaha perhatos genang sepuh bukan kene sepuh perhatos gen wargi anu dan kene wargi perhatos gen tatami akan anu dan tatami mula sok hayang senang sorangan mula sok hayang minang sorangan setak berupah hidupnya alam dunia ini pake tau iya dunia yang perhatos dilelegan wargi. Tadi enjing-enjing bina kita beriatus salihin tujuh nerangkin bahagul a'indi tanpa bila a'indi Dauhan Rasulullah Inna Allah La yantazira ilman intiza'in yantajarahu bina al-ibad Inna Allah la yakbitul ilma intiza'in yantazirahu bina al-ibad Lakin yakbitul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'asa ajuha fasilu ba'tau bi ghairihi min fadl wa 'adl Allah nyana ilmu ti alam dunia teh moal dicanakan ilmu na tapi anu dicanakan teh nu gaduh ilmu na ulama dicanakan ku Allah sehingga upami parantos saeut ulama keisah teh tinggal jelema anu barokah di mana jelema anu barodok di dieu pamimpin pasugiru ke ditanya fa atau bi ghairi ilmin terus pada nambah fatwa bari teu make ilmu adallu wa adallu akhirna sesat menyesatkan abdi nyangkeun geubeung tinggal baka dirahayu teu kaya ulama kan ya tinggal kitu wae tah bangsa pepetasan mula letih peletar kecengekan apa itu teraya rumah berlebung juga panggelap maka ajinan lah letih lah sah kebupatan Bandung
Amin komedi bulan puluh hati ayat forum komunikasi ulama umat setiap kali Jumat kali pun tiga puluh tekan kempal di Kabupaten Bandung. Tapi kan itu ditinggal ditetel wabi hidi-hidi di mana ulama dekati hari kan wabi miskau kurdeh ya budak kemari ya hansip di sorbana lalu batang lebih itu dianya kau kata maka sorban ayo bupatikan di apalah bahwa karena anjingan padahal lain katakan maka di Kabupaten Bandung wabi yang telat-telat terus terjaya ulama kan astagfirullah ya terus jelama-jelama terjara laswah hingga pikir kami menunjuk ayah almarhum almarhum pangresa mamaku mamaka dua astagfirullah hanya nak kami angkat ke pendopo buka bersama maka tiku mamaka dan juga mobil L300 ya. Emang kasih pensiap bobok pada kan mobil, memang begitu kan. Tak pernah bobok akan terbupati nyata bobok kosai di rumah sana. Pasti ada rata mengulang. Kita kan mau nama, kalau bapak tanya asuhan, maksudnya almarhum mamat mamat sumada sulah tomat. Maka begitu acara rengse sangat bupati jemaah dapat sepuna mamaku mamakan ditungtung di cepeng panangan anakku bupati ma ambil yang karawasan itu yang hanya capek di cepeng panangan anak ditungtungkan malak-malak ke bupati balik ngalakun ke nyanak jiru ke hini ambil tungtungkan itu kan sebentar nah jiru tentu aja man. Begitu uih abinya kan bina mobil rumah tak wajos bupati kena aja yang karawasan eh siap dulu ngomong duit pajak tadi ya gua ibu rumah daran duit pajak tak pulang mama gitu kan dua ayah nama atau batur malam angkat ke pendopo teman panggung pun segala rupa di dahar kan mama kumama ibat kenana duit pajak siap teman aku kurang tadi ya aku orang cincar dengan daharan duit pajak gua astagfirullah halimun kan nu ayeuna mah lamun teu kabagian nama kitu mun teu kabagian puluh nah ulama-ulama nu kampung teu aya duit ka abdi deui hiji waktos ayeuna mah pan anu disebut ulama teh lamun jamong taala make jubah jiwa kieu agar masuk hati anu make jubah jiwa kieu teh rajinan lawan sababna abdi di Arab Saudi lagi mukaan kita teu aya para ahli sejarah anu nyebatkeun Abu Jahal make celana bulujin di bolongan tuhurna teueuh. Abu Jahal ditako, Abu Jahal make anting-anting teu aya. Abu Jahal teh jiga kieu we bajuna kan. Bajuna jiga kieu Abu Jahal teh di sorban biasa, teu make tato, teu make bulujin. Sarua dijubahkeun. Jadi ieu teh kita baju Arab. Lain baju Madinah. Sabab diurang sumpah ini kau mau dibeli rumah, maka sarung topi hidup Ustaz Gerti tahu. Terus maka sarung topi hidup diajarkan karena bonceng ini yang nanti pindah tata tempatnya di dengit. Tapi namun saya Ustaz pakai jubah dia sorbanan juga Batman di kawah wah di ulama aja. Cantang tuh. Woi kata anu marun dengan produk batu. Di mana saat ini? Di mana tadi kota batu? Tadi mana? Di biro apa? Pembaturan nama beda. Di bawah. Di dulur mah apa? Di biro jalan. Woi kita apa? Astagfirullah. Jika itu kan. Anu bawi abdi ngahadir ke jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kan kurang kempel model kita mudah-mudahan masih menjadi terhidayah kami orang kami peminari yang tukang usaha hati yang pikiran beda kan? Tapi akan begitu dong kalau panggil sabin dan jumaah hati nak robah balik lagi gitu dari beda dunia kerdina pengajian murah beli
Eta disebutkan edan eling. Eker lagi mah eling, balik edan eling. Tapi dipaksakan kurang terus wekan. Ulah dikantulkan, nol bagina. Supada semenah kurang pada lulus, ulah ngapun. Bangun yak mah sama abdi munyakan. Mual bisa kugala. Mual lebih kudian terken. Agar, bagian kurang menepi ke orang. Si make popolot tajingin medok kira-kira akan benar gitu. Sok saya ngobrol ke mereka ini modaran baik. Walaupun harus menjaga gitu. Tapi kata ngobrol serang jami yang tengah itu kan. Nyunkan atau sekawatan itu pun usahakan dari dikasih ilga atau tewa ke polisi kalau berada ya kan. Ditembak ke pistol itu pun berdiri kan. Nggak boleh masakan lah hukum. Terakhir anjina sadar maka hajat nyepitan, nyepitan teng bolong abdi ceramah. Umar bin Abdi gaduh dengan tempat kecakar kamu, cakar di pengsarah ayat di Gonewak ini. Maka abdi tina panggung tak langsung turun, dijemput tak karena motor kene kan. Teka bumi ngelak kan, di bumi naik karena panggung. Begitu lungsur tina panggung, langsung ke sana menjemput deh. Ingin ada orang kata menghajar kami. Kami pun tanya, akan menjadi hati pun jadi. Nah, maka jadi hati. Kita ni tinggal apa kan? Jadi bumi tanya pengkelas-kelas saja. Dengan betul-betul saja demi Allah akan kesekeran malinte. Bayangkan. Demi Allah akan kesekeran malinte. Kita nyurahkan teman usaha akan kesekeran malinte. Tapi bumi jadi. Bumi derak-derak teman ini tengah doleng kemari kamu tak pemilai jami salis-salis media kak dan memang anu masih anak-anak wawartos anu minta anak bebeja minta ini 200 juta tebalah kan berang minta antarkan siap diaturkan gak sih lelaki anjina anu yang kami ke kalakuan kita beli 100 juta judi menang rampok di imah kejap akan teboga gelas pebus acar teboga piring butut acar itulah kemarinan teboga nama di mata kerduit ratusan juta gitu tapi nama akan susah jilat ke alhamdulillah akan moga tipi moga piring moga gelas maka akan nyeri hati kata demi apa acar baik mana paling mulai usaha terus kemudian akan maling jika itu jalan di jokur wa Allah singkatan pebelegeda perebut batin mual kan ayat murah ya dimana ayat karbut waktu orang sadar ah lain bagian ah lain milik itu ya gede ayat milik sama orang beda bintik walaupun belum diberi tak pake nyeri hati tak pake ruwet di pikiran alam dunia maaf mata dauhan anak yang mendidunyakan keandakan ta'isu apakah ya maneh nyangan dunia tinggal di hirup bilang kumah di hirup bilang akan terkulung-kulung musuh santai temenan kuahnya isukan ayah kene temenan isuk pakai tu ayah kene keanak kata isu abadah jika orang anu di hirup bilang tau makin depan tau makin depan pemajikan ayah rizkinah mudah kurang ayah rizkinah slow aja, slow tapi lamun masalah ibadah wa mandi akhiratika karena kata mundu kata mana ibadah aku dunia gedeg malak isukan mong adan tuh ayin depay Allah Akbar ayah pahalasan ayin isukan setika menghirup di in akar kata pahalasan karena kata mundu kata maka upami akan paratas dan sikap sepertas gitu kan gerapek hati tenang pikiran akan caan usaha dibuka ke pintu nakwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun geus akan rubat dina hate, rubat siri ka batu, rubat meneg-meneg, ripuh hirup ka. Ripuh ka. Anu menjadi pencapai mah meneg-meneg, hasun ka batu, mun astagfirullah. Moga pimatian teu meunang ku urang di jabat ku batu. Sataun deureun-deureun eta. Eta lamun ku aing baheula eta, aing ka beuli mobil jiga kitu tah. Si goblok direbut ka manehna. Geus yakin milik batu rata lain umuran sadarkan hati kan mulai semuanya juga gitu barang wal benar
hati rusak, iman kurang rusak. Mata pasrahkan Nabi Gusti. Saatnya terang, bakal ayah lebih bilik jembatan itu. Bakal ayah lebih cepat jembatan itu. Upan murah Nabi karena pembagian tiap. Bimarkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.